Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Binyai Bungsu. Kali ini saya mau bersih-bersih di dapur sambil momong ama yang saya jaga di Taiwan. Tapi sebelum saya melanjutkan pekerjaan saya, mohon dukungannya ya teman-teman. Tolong bantu like, komen, dan subscribe, dan juga tekan loncengnya biar ketika saya mengupload video selanjutnya, kalian tidak ketinggalan. Sambil menunggu cairan pembersih yang saya semprotkan tadi bereaksi, saya mau mijitin ama dulu. Kenapa saya pijitin? Karena ama kan sudah tidak bisa bergerak ke sana kemari, jadi saya pijat-pijat seala kadarnya ya, biarin peredaran darahnya lancar dan tidak pegel ya, tidak kaku kaki dan tangannya. Setelah mijitin ama kelar, saya mau melanjutkan pekerjaan saya lagi. Ama dibiarkan duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Alhamdulillah, pekerjaan di dapur sudah kelar, sudah bersih dan rapi. Sekarang saya mau membawa Ama masuk ke kamar tidur karena sudah waktunya tidur, dan mau ngasih Ama minum susu karena sudah waktunya minum susu. Thank you.
Kan pekerjaan saya hari ini sudah kelar. Sekarang saya mau istirahat. Terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang sudah berkunjung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.